Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Muslimin dan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Sebagai muslim, kita setiap hari kita mengerjakan sembahyang. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Cuma kadang-kadang kita rasa sembahyang tu kadang-kadanglah syaitan dan godaan terhadap kita menggoda kita sehingga kita berasa kalau boleh nak cepat sembahyang. Nak habiskan secepat mungkin. Kenapa kita nak habiskan secepat mungkin? Sebabnya ialah kerana kita sendiri gagal menghayati apa yang kita baca di dalam ayat-ayat Al-Quran yang terkandung di dalam sembahyang kita. Baik. Dalam sembahyang kita ni tuan-tuan, banyak bacaan ayat-ayat Al-Quran, bacaan biasanya, zikir dan sebagainya. Banyak-banyak bacaan yang kita baca di dalam solat kita itu salah satunya ialah sewaktu kita duduk di antara dua sujud. Kita baca satu doa rabbighfirli warhamni waj'alni warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Kita baca itu daripada kecil sampai ke besar. Sebagaimana kita baca satu doa selepas salam ke kanan dan ke kiri. Daripada kecil sampai ke besar, kita tak perasan apa yang kita ucap itu merupakan satu benda yang besar sebenarnya. Minta Allah Ta'ala redha sayang kita dan lepas tu masuk syurga, benda besar. Lepas tu pula kita minta supaya lindungi kita daripada kemurkaan Allah dan juga api neraka. Satu permohonan yang cukup besar. Tetapi oleh kerana kita tak perasan benda dan kita tidak menghayati, maka kita abaikan begitu saja. Termasuklah juga tuan-tuan, doa yang kita baca Rabbighfirli. Kita daripada berdiri, kita terus sujud. Bila sujud saja kita baca subhanarabbiyal ala wa bihamdi. Kita puji Tuhan, Maha Suci Tuhan yang Maha Tinggi. Kita puji dia. Bila kita bangkit dari sujud kita baca rabbighfirli. Panjang-panjang ayat kita start dengan rabbighfirli. Habis kita baca rabbighfirli sampai wa'afini. Lepas itu kita sujud sekali lagi. Antara dua sujud kita baca doa ni, Rabbighfirli warhamni tadi. Dua sujud ini kita sujud pada Allah. Bila bangkit saja kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Kenapa tuan-tuan kita minta ampun? Itu persoalan. Dia start dengan ampun. Rabbighfirli warhamni. Tuhan ampunkanlah dosa-dosaku. Pasal tuan-tuan, kita ni ialah sembahyang waktu. Sepanjang kita hidup satu hari itu, tuan-tuan, kadang-kadang kita terbuat benda-benda yang berupa dosa dan maksiat yang kita tak perasan. Kita mungkin fikir dosa yang dikatakan dosa itu ialah berzina, minum mabuk, beli toto, rasuah. Mungkin kita fikir itu, maka kita rasa aku bebas. Aku tak buat benda itu semua. Minum mabuk atau judi. Tetapi sebenarnya kehidupan kita ni sentiasa berdosa. Okey, tuan-tuan tak terima rasuah. Kita tak main perempuan hari itu. Hari ini katakan. Kita tidak judi. Tak beli toto pun. Tak minum mabuk pun. Tapi tuan-tuan kadang-kadang anak-anak kita tak sembahyang. Anak-anak sembahyang tuan-tuan, dia dosa kita semua. Bini tak sembahyang, isteri tak sembahyang, kita yang berdosa. Isteri tak pakai tudung, kita yang berdosa. Kita tak mencuri pun. Kita tidak pun minum marah hari ini. Tapi hari ini ada isteri kita tak pakai tudung. Hari ini ada anak-anak kita tak pakai tudung. Hari ini ada anak-anak kita tak sembahyang. Hari ini ada isteri kita mengumpat. Isteri kita siapa dia? Isteri kita. Dia di bawah tanggungjawab kita. Melakukan dosa oleh isteri
bila isteri melakukan dosa, kita yang kena. Kecuali kita memang dah tegur dia, nasihat dan sebagainya. Inilah yang dikatakan dosa yang orang lain buat, kita yang dapat. Tak termasuk lagi dosa kita yang mungkin dia duduk jabat, curi tulang, tak kerja dengan baik, dosa. Dengan sebab itulah kita akur dengan kelemahan diri kita, maka kita rob dia. Kalau tiga rakaat, tiga kali lah kita berdoa. Dan kita jangan jemu minta ampun kepada Allah Ta'ala. Jangan rasa sampai perangkat jemu. Sebab apa jemu? Sebab kita berasa tak berdosa. Pasal tak berdosa, kita fikir berdosa itu curi, berzina, minum arak dan lain-lain. Tetapi yang saya sebut tadi, kita tak pernah fikir. Tetapi bila saya sebut, mungkin tuan-tuan kita terfikir, barulah kita tahu bahawasanya rupa-rupanya aku ni sentiasa berdosa. Bila dah terasa kita berdosa sentiasa, kita baru rasa mahalnya nilai value Rabbil Irli. Bahawa kita rasa aku dah ucap Rabbil Irli ni rupa-rupanya supaya Allah ampunkan dosa. Jadi tuan-tuan, kita sebagai orang Islam kena sensitif dengan dosa. Pasal apa? Sebab kita berdosa ni, dosa-dosa ni dia karat. Mudah-mudahan dia karat. Kalau besi berkarat tuan-tuan, apa masalah dia? Kalau kereta, kalau dah punya hitam dah makan, dia tak cantik dah. Macam mana cara nak sulicin dia punya pergerakan dia? Kena Allah. Allah yang dikatakan pembersihan dosa. Kita kena minta ampun kepada Allah. Baik. Jadi kita jangan putus asa dengan keampunan Allah Ta'ala. Jangan puas Tuhan ampun kehendak, Tuhan ampun kehendak, ampun kehendak. Tuhan akan ampunkan dosa kita selagi mana kita jujur di atas dosa dan maksiat yang kita lakukan itu. Kita minta ampun sungguh kepada Allah. Kita menyesal. Cuba tuan-tuan tengok pada satu cerita yang berlaku kepada Wahsy. Tuan-tuan tahu semua. Ingat cerita Wahsy ini apa dia? Wahsy ini dia bunuh pak saudara Nabi, nama dia Hamzah ibn Abdul Muttalib. Dalam peperangan bunuh. Bila dah bunuh, dalam peperangan mati, Wahsy ini jahatnya jahat dia. Dia dengan isteri dia belah perut, dia ambil hati dia punya. Itu orang Arab. Belah perut, ambil hati punya, geramnya kepada Hamzah ibn Abdul Muttalib, pak saudara Nabi. Pak saudara Nabi ini, Nabi kata Sayyidu Syuhada Hamzah ibn Abdul Muttalib. Tok Hulu, ketua kepada orang-orang yang mati syahid ialah Hamzah ibn Abdul Muttalib. Hebat Hamzah ni. Memang tangkas. Tapi akhir sekali dia jatuh juga. Mati. Bila mati, Wahsy ni jahatnya jahat. Dahlah dia yang bunuh, lepas dia dengan isteri dia sendiri, maknanya tolong makan, main-main dengan hati. Belah tu main-main dengan hati Hamzah ibn Abdul Talib. Tapi tuan-tuan, nak ceritanya takdir Tuhan, Wahsy ini dia kata dia hantar surat kepada Nabi. Dia kata Muhammad, dia kata aku nak masuk Islam, aku nak taubat. Tapi bila aku baca satu ayat dari Al-Quran, ma'allahi ilahan akhar wala yala yaduna nafsal lati haramallahu illa bil haqq wala yasnun wa man yan wa ma yamal zalika yalqa asama. Dikata ya Muhammad, aku nak masuk Islam, tapi bila baca ayat ni aku tak masuk Islam. Pasal apa ayat ni kata apa dia? Dan orang-orang yang tidak menyeru Tuhan selain daripada Allah, maknanya tidak mempersekutukan Allah, dan orang yang tak bunuh orang lain kecuali dengan hak. Apa maksud kecuali dengan hak ni? Bunuh orang. Ya. Dalam Al-Quran kita baca wala yala yaduna nafsal haramallahu illa bil haq. Kadang-kadang kita keliru. Allah Ta'ala kata dan tidak membunuh orang kecuali dengan hak. Dengan apa benda? Tak bunuh orang kita faham. Kita dilarang bunuh orang. Illa bil haq. Apa dia? Maksudnya bunuh orang itu boleh. Ada pengecualian dia. Siapa dia boleh bunuh orang? Kerajaan. Melalui siapa dia? Hakim menjatuhkan hukuman. Pergi hantar penjara, lepas tu bunuh. Itu bil haq itu. Illa bil haq.
Itu yang dikatakan hak, hak tu. Dia bunuh orang, maka bicara-bicara, maka dia kena bunuh pula. Kecuali keluarga ampun kan cerita lain. Jadi pertama aku baca ayat ini, dia kata orang yang nak sembah Tuhan selain pada Allah. Yang kedua, yang nak bunuh orang. Kemudian buatlah yasnun dan apa ni tidak berzina. Siapa yang buat ni? Allah Taala kata siapa yang buat semua ni maka dia tanggung dosa yang besar. Dia kata ya Muhammad bila baca ayat ini, dia kata surat 55 Islam. Pasal apa? Sebab tiga-tiga tu semua aku buat belaka. Aku sembah Tuhan selain pada Allah, aku bunuh orang, bunuh pula siapa dia, saudara kau. Dan aku berzina, semua aku buat belaka. Nabi tak boleh jawab bila timbul persoalan ini. Nabi tak boleh jawab, tiba-tiba turun satu ayat Al-Quran. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Turun ayat ini. Ayat ini diturunkan kepada Nabi, tolong cerita kepada Wahsy. Nabi pun tawakal kita kepada Wahsy. Ceritakan bahawasanya Tuhan kata siapa yang bertaubat dan dia beramal yang soleh, kecuali orang yang bertaubat dan beriman dan beramal soleh, maka kejahatan dia akan dihantukan dengan kebaikan. Nabi bantah. Wahsy baca. Dia kata beritahu semula kepada Muhammad. Aku tak masuk Islam juga. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Ayat ni kata tobat. Tak apa, aku boleh tobat. Aku boleh tobat kalau nak tobat. Amana? Aku boleh beriman. Wa amila amalan salihan. Dan beramal soleh. Tiga syarat. Tuhan kata, tak apalah kalau dah berzina, bunuh orang, kau sembah lain pada aku, tak apa. Tapi kalau kau tobat, aku terima. Lepas tobat, cara yang kedua apa dia? Beriman. Bahawa yang kau buat selama ini itu semuanya berdosa. Yang ketiga apa dia? Beramal soleh. Wahsy kata, beritahu Muhammad yang tak lima Islam. Aku tak boleh juga masuk Islam sebab syarat yang ketiga ni. Tak kedia aku tobat, lepas tu aku beriman, lepas tu aku mati. Ada beramal soleh lagu mana? Maka wakil pun jumpa Nabi nak temenung sekali lagi. Nabi temenung turun ayat-ayat yang lain pula. Baik. Tuhan kata boleh lagi. Syaratnya jangan syirik pada Allah. Selain pada itu semuanya aku terima belaka. Syaratnya jangan syirik saja. Wayal ma duna zalika liman yasha. Aku akan ampunkan dosa-dosa lain daripada syirik. Apa ni hal syirik? Kalau syirik aku tak boleh. Selain pada syirik aku boleh ampun. Liman yasha. Kepada siapa yang aku nak ampun. Itu dia. Hantar pada Wahsy. Wahsy kata ayat-ayat pun tak boleh lagi. Sebab Tuhan kata hujung-hujung liman yasha. Kalau dia nak ampun, dia ampun. Habis aku rasa kalau Tuhan tak ampun, aku mana agak. Maka akhirnya turunlah satu ayat yang berbunyi Ya ibadiyah kul ya ibadiyah lazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba, jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru man yashaa'u wa yaghfiru man yashaa'u. Innahu wal ghafurur rahim. Tuhan pengampun lagi Maha penyayang. Jadi bila dihantar kepada Wahsy ayat ini, maka baru Wahsy terus memeluk Islam. Tuan-tuan, apa yang saya nak cerita di sini? Apakah dosa kita ini lebih teruk daripada Wahsy? Bunuh orang, bunuh saudara Nabi. Ataupun kalau kita nak katakan bunuh ulama ke? Tak ada. Kalau tak ada, kenapa kita berputus asa dengan rahmat Allah Ta'ala? Maka dengan sebaik kita hayati betul-betul bila kita minta Rabbi warhamni antara dua sujud itu, kita ingat Tuhan mesti ampun dosa. Yakin betul-betul. Dan keyakinan kita ini mesti ada bukti dia.
Jadi saya sambung pada insyaallah yang besok kata puasa. Saya nak menghabiskan huraian tentang Rabiul Fitri sampai waktu ini. Sampai habis. Ya. Dan kita coba kaitkan besok kalau tak ada halangan, saya akan coba kaitkan apa kepentingan keampunan Tuhan ini dengan tuntunan dunia. Keuntungan akhiratnya Tuhan sayang kita masuk dalam surga. Dunianya apa dia? Dan saya